Barang perkebunan teh membentang bak permadani hijau di lereng utara Gunung Ungaran. Petak-petak dan pola penanaman yang tertata rapi menyajikan pesona yang sedap dipandang mata. Perkebunan Teh Medini, begitu tempat ini disebut. Berada di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dengan ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut, membuat siapapun yang berada di sini merasakan hawa dingin dan segar. Perkebunan inilah pintu gerbang menuju sebuah lembah indah bernama Promasan. Nama Lembah Promasan sangat akrab di telinga para petualang dan pecinta alam. Meski jauh tersembunyi di balik gunung, bukan halangan untuk berkunjung. Untuk menuju ke Promasan harus melalui jalan berbatu berjarak 5 km dari gerbang perkebunan Medini. Bisa dengan jalan kaki, bisa juga dengan naik sepeda motor. Hawa segar membuat perjalanan tak terasa lelah. Di lembah Promasan inilah terdapat sebuah dusun bernama Candi Promasan. Dusun kecil ini dihuni 18 kepala keluarga. Mereka tinggal di sini turun-temurun sejak zaman Jepang sebagai pemetik teh. Biasanya para pendaki gunung menginap di rumah warga atau mendirikan tenda untuk meneruskan trekking ke puncak Gunung Ungaran pagi harinya. Berada di lembah Promasan, pemandangan benar-benar memanjakan mata. Gunung Ungaran berdiri kokoh di sebelah barat, sementara bukit-bukit kecil berderet mengelilingi lembah. Dan tentu saja hamparan kebun teh menjadi pesona utama di dusun Promasan. Yang mau puas jalan-jalan di kebun teh, di sini tempatnya. Di tengah kebun teh terdapat gua peninggalan Jepang. Pak Salim, warga dusun Candi Promasan, akan memandu Anda masuk ke dalam gua. Pintu masuk gua agak pendek, berbentuk persegi. Lorongnya gelap. Harus bawa senter untuk melihat-lihat ke dalam. Menurut warga Promasan terdahulu, gua ini dibangun oleh warga pribumi atas perintah tentara Jepang. Jika melihat bentuk lorong dan beberapa kamar di dalamnya, gua ini sangat mungkin menjadi tempat persembunyian tentara Jepang pada zaman dulu. Panjang lorong sekitar 50 meter dengan sekat kamar 27 buah. Itu yang bikin orang Jepang, tapi yang ini Jepang. Kamar-kamar itu kan adanya 27. 27, ya ada yang udah jadi, ada yang belum. Ada yang udah baik, ada yang jelek. Banyaknya sekat dan kamar membuat penelusuran di gua menjadi seru. Meski banyak yang salah masuk kamar, tetap bisa keluar gua. Di sini kan panas, Pak. Kalau udah masuk situ tuh nggak panas. Nah, kemudian itu kan banyak sekat-sekatnya, ruangan gitu, kayak ruang bawah tanah. Cukup luas, enak, Pak. Kesasar nggak tadi? Enggak. Oh. Soalnya jalurnya tuh mudah dipahami. Cuma ada persimpangan dua, kanan, kiri, terus jalan lurus gitu, Pak. Petualangan di lembah ini bisa dilanjutkan ke beberapa lokasi menarik di sekitarnya. Yang pertama, turun ke utara menuju air panas Gunung Harjo. Terdapat beberapa sumber air panas di sini. Cukup nyaman untuk melepaskan lelah. Air panas mengandung belerang juga dipercaya bisa menyembuhkan penyakit kulit. Airnya di sini hangat, Pak. Kalau berendam tuh rasanya nikmat, asik sekali, rileks. Buat urat saraf itu santai, kembung jiwa. Yang kedua, nah ini bagi yang suka berpetualang. Dari dusun Candi Promasan bisa ke arah timur menuju air terjun Curug Lawe. Hanya butuh waktu setengah jam saja jalan kaki. Ya, hanya bisa jalan kaki memang. Karena harus melalui jalan setapak, melewati hutan dan sungai kecil. Terdapat dua air terjun di sini, yaitu Curug Benowo dan Curug Lawe. Mandi di bawah air terjun benar-benar seru. Keindahan pesona lembah Promasan ini sangat potensial dikembangkan menjadi wisata yang tak hanya dinikmati para petualang, tapi juga bisa dinikmati semua kalangan. Tentu saja, sarana dan prasarana harus dibangun, terutama prasarana jalan. Jika itu terwujud, lembah indah ini bisa menjadi kawasan wisata yang indah, mempesona. Dan kalau orang Jawa Tengah bilang, gayeng banget. Demikian laporan Teguh Joko Sutrisno dari Kendal, Jawa Tengah.